Halo guys, kembali lagi di channel saya, si OPPR. Di video kali ini, gue mau membuat video tentang gacha lagi ya guys ya. Langsung aja ke tempat gachanya, karena baru keluar ya guys ya. Tadi ada banner mengenai medal ini guys. Di step 4 ini ada medal HP 14%. Dan kali ini gue mau mencoba mengambilnya karena akun ini akun baru dan ingin ku buat akun sebagus mungkin ya guys ya, menemani teman-teman yang baru main OPPR. Jadi ku temanin gimana cara membuat akun bagus. Itu emang kalau dari awal harus medal-medal ini harus diambil guys, jadi kalian tidak kesusahan dalam membuat medalnya nanti. Oke, lihat dulu drop rate-nya guys. Di sini semuanya medal karakter step up ya guys ya. Ini rate-nya tinggi guys, 2,326%. Jadi ISO ini paling tinggi, paling atas sendiri ISO. Jadi kebanyakan nanti kemungkinan ISO dapat guys ya. Nah, kebetulan lagi di akunku ini ISO udah ter guys ya. Aku cek dulu. Ini guys isi akunnya guys. Nah, ini ISO udah level 90 guys. Jadi kalau dapat 2 ISO nanti ISO-nya max guys. ISO ini sangat dibutuhkan untuk boss battle guys ya, jalan boss battle. Jadi kalau pakai ISO di boss battle itu emang sangat-sangat bagus lah. Jadi cepat kelarnya misi-misi di boss battle. Oke, langsung aja kita gacha. Tadi drop rate-nya ISO, terus Kanjuro, Jimbe, intinya di sini char step up semua guys ya, char battle point yang free. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian tidak memerlukan medal ini 14%, mending nggak usah lah gacha ini, karena di sini carnya kalau untuk push di liga SS apalagi liga atas itu sangat susah guys. Mending kalian simpan RD untuk char X aja. Oke, langsung aja. Oh ya, di sini ada 4 step up. Dan kalau kita ngambil 4 step up itu kurang lebih ini gue hitung 103 guys. 103 RD full step up. Dan di sini ada 2 time. Jadi totalnya itu 8 step up sejumlah 206. Oke, langsung aja kita gacha guys. Dapatnya apa aja ya? Gak masalah sih, karena emang akun kecil, tujuannya untuk buat konten sekalian mengetahui apa aja yang harus diambil. Oke guys, angka 32 bendera hitam. Kalau 14 seperti biasa guys ya, aku skip poolnya mas guys. Dapat apa guys? Aku percepat guys biar enggak terlalu lama durasi. Dapat S guys. Dapat S. Oke, langsung guys. S gue level berapa nih guys? Oh, udah level 100 guys. Oke lah, lanjut guys. Kita ambil semuanya sampai habis karena butuh medal HP 14% sebanyak 2 guys. Jadi sangat-sangat beruntung untuk akun-akun baru, karena sama sekali disediain medal yang tinggal kita gacha aja. Oke, angka 27 guys. Bendera warna merah, fullnya warna emas. Oke, semoga dapat. Yang pasti dapat lah ini. Kita apa? Ya, berharap ISO sih, biar ISO-nya emas. Emak untuk main di boss battle. Kalau ada, nah ini dapat guys, taker guys. Semoga ISO lah. Virgo. Apa lagi? Lumayan guys, banyak guys. Dapat 3. Hina. Dapat 3 guys. Mak guys. Oh, banyak yang mak guys di akun ini ternyata guys. Banyak yang mak untuk support, bagus guys. Dapat
Oh, ini aja sampai dapat item juga, guys ya. Oh, lumayan, guys. Itemnya bisa untuk boss 2, guys. Oke, lanjut, guys. Karena tujuannya ambil medal, guys ya. Nanti kita cek medalnya apa, guys. Kayaknya 14% HP aja ya, guys ya. Aku cek tadi. Main hantam aja, oke. Angka 32, guys, pasti dapat, guys. Soalnya cara step up, guys ya, pasti ya sama Bande dibuat semudah mungkin lah dapetinnya. Nah, emang ibaratnya kan car murahan gitu, guys. Car mahal itu, yang car paling mahal itu car ekstrim, yang agak mahal. Oh, segmen dama, guys. Mana lagi? Anjuro, dua, guys. Nah, bintang 5. Kalau saran saya sih, kalau akun kalian udah pada jadi, jangan gacha di sini, mending gacha cara X atau cara BF ya, guys ya. BF itu bounty festival, guys ya. Oke, lanjut ke dapat medal satu nih, guys. 14%. Buat tontonan aja, guys, konten-konten ini, guys, karena emang aku sendiri juga perlu untuk percobaan gacha-gacha di akun-akun kecil kayak gini. Oke, angka 32, bolnya mas, bendera mas. Berharap dapat isu 2, guys. Tapi kalau nggak dapat juga nggak apa-apa sih. Pasti lain kali pasti dapat juga. Yang penting buat akun itu sabar aja, guys. Apalagi bermain free kan ya. Ah, dapat siapa? Oh, Nami, guys. Oh, dapat siapa lah? Oh, Magda. Ah, isu. Astoge, Tashiki. Oh, semoga Tashiki. Oke, Mark punya aku, guys, yang lo terus rusak. Jadi support, guys. Jadi support. Nah, akan makan. Mantap, guys. Tujuannya ambil medal, tapi supportnya langsung jadi semua. Kita cek, guys ya. Medalnya apa ini, guys? Nggak bisa ya nanti ya. Oke lah, nanti kita cek medalnya, kayaknya cuma 14% HP. Takutnya ada isu yang lain, entah green element atau apalah. Oke, lanjut ke times kedua, step 1. Rate-nya tinggi, guys ya, pasti dapat semua, guys. Rate-nya karena tinggi, guys. 27, guys. Golnya emas, bendera merah. Pasti dapat terus nih, soalnya kan red drop-nya tadi, drop rate-nya itu tinggi, guys. Beda sama char uta kemarin. Drop rate-nya 50% kalau nggak salah ya. Kecil sekali. Ah, Luffy taruh udah mark lagi. Udah jadi cola. Banyak betul cola di sini, guys. Karena udah pada mark. Oke, lanjut, guys, ke step kedua, tim kedua. Pasti dapat, guys. Setiap step-stepnya pasti dapat semua karena drop rate-nya tinggi ya, guys ya. Lupa juga, kalian bisa cek sendiri. 32 lagi, guys. 32, bendera merah, banyak emas, pasti dapat semua nih. Sampai step 4 dapat terus, tapi nggak tahu dapatnya apa. Intinya cara step up semua lah isinya. Jadi drop rate-nya cara step up semua. Oke, apakah iso beruntung? Oh, Orobi, ya, baguslah ini untuk medalnya, guys. Dia CD skill 1, Orobi. S lagi jadi cola. Aduh, ingin ku isu, guys, tapi dikasih. Gak apa-apalah. Yang penting gacha sampai supportnya bagus, guys. Oke, hantam lagi, guys. Harapnya sih isu dua kali dapat magda untuk main boss battle, guys. Oke, bendera hitam, domnya tadi warna emas. Angka 32, bullnya warna apa nih? Bullnya emas, guys. Oh, ternyata semuanya bullnya emas ya. Oh, pasti dapat, guys, tapi nggak tahu apa ya. Ada, semoga iso lah. Oke, cari bullnya semua, satu doang kali. Oke, nah, runner lah. Apa lagi nih runner-nya? Astoge, lupa ini namanya siapa ya.
Oh, senior Bing. Udah punya ya level berapa nih? Oh, takar semoga iso lah. Iso. Astaga. Ada puding ini sebenarnya bagus, guys. Tapi kalau yang pakai mahir emang ngeselin juga sih. Level berapa ya? Dia level bingung. Gak ada ya. Oke, lanjut ke step up terakhir, guys, ya. Ini ya step up terakhir ya. Gak dapet iso sih, nggak apa-apa sih, yang penting itu medalnya aja yang ku inginkan. Untuk medal 14%, guys, sebanyak 5 set jadi 70% HP. Oke, ini yang ketiga, dua bendera emas punya warna merah. Paling dapat ini, guys. Ternyata aku gak dikasih isu, guys. Aku gak dikasih isu, aku berharapnya isu. Tadi drop rate-nya paling atas. Astaga, cara. Ah, isu, berharap isu dah. Isu. Astaga, coding lagi, guys. Kurang. Kanjuro lah. Oh, ternyata gak dikasih isu, guys. Aku, guys, gak apa-apa lah. Apa, guys, yang penting dapat. Oke, yang penting dapat medalnya, guys. Kita cek dulu, guys, medalnya, guys, apa tadi. Oh, transfer medal 48. Oke, cek, guys. Oke, guys, sudah sampai habis ya, guys, ya. Sudah hilang karena habis. Kita cek dulu medalnya tadi, guys. Cek dulu medalnya, guys. Hitam medal apa tadi ya, HP 48 ya. Nah, ini, guys, ternyata benar HP 48 itu isinya HP 14%. Oke, guys, untuk kalian yang baru main OBBR, saya sarankan sih emang perlu sih gacha ini karena dapat HP 14%. Kalau kalian kumpulkan sejumlah 5, nanti HP kalian sejumlah 70%, jadi emang bagus sih. Jadi kalian nggak kesusahan lagi untuk upgrade medal, transfer medal, udah disediain sama Bandai. Medal HP 14%. Oke, guys, itu aja, guys, yang bisa saya sampaikan untuk gacha tadi. Siapa tahu bermanfaat bagi kalian. Saya sarankan kalau untuk player baru emang wajib gacha, guys, ya, karena untuk permedalannya kalau kalian medalnya kurang bagus ya harus gacha di sini biar akun kalian itu medalnya bagus. Tapi kalau untuk akun-akunnya udah jadi nggak usah lah, apalagi rata-rata player sekarang itu udah pada pandai, udah pada memahami OBBR. Jadi saran saya kalau untuk akun udah jadi ya ngambil char X aja, char BF pun hilangkan aja, gak usah gacha. Kalau bermain free ya, kalau kalian top up sih nggak banyak komen lah aku. Kalau emang top up ya gimana lagi ya, pasti ya semua gacha bisa didapat lah. Oke, guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang baik dari saya, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Terima kasih. Top smoking, no cooking the hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Cooking the pump in the crock pot.